Jadi saya mau cerita pengalaman saya bulan ini. Kebetulan ini ada masalah dalam kerjaan saya. Saya kan bergerak di bidang pertanian. Nah, bulan-bulan ini itu saya kena tipu. Nah, tipu itu dalam hal penyusunan. Jadi kan saya proses dari nol, dari gagang. Terus saya itu biasanya kan punya orang yang apa, saya suruh lihat gagang ini bagus apa enggak gitu kan. Kebetulan orang itu enggak bisa waktu itu. Akhirnya saya main percaya sama si penjual gagang ini. Saya telepon, yaudah saya percaya, kamu bilangnya tipe ini oke, okay, ini sesuai yang saya cari. Saya bilang gitu. Tapi nanti kalau misalkan enggak, konsekuensinya apa? Ya saya gak mau kerja sama lagi, saya bilang gitu. Akhirnya gagal itu dikirim ke gudang saya sudah. Terus waktu itu kan saya sedang sakit, sedang kambuh, memang saya itu lambung saya kambuh. Jadi saya gak bisa kontrol. Terus saya pasrah sama orang gudang, saya suruh jemur. Saya jemur, terus 2 hari kemudian gagal itu diproses. Akhirnya mau gak mau kan waktu proses saya harus ke gudang saudara. Terus waktu saya ke gudang, saya lihat, loh kok jadinya kayak gini gitu kan. Jadi berasnya itu gak sesuai yang kriteria yang saya cari. Intinya yang dikasih ke saya itu bahan yang jelek. Seharusnya satu kuintal gabah itu kering, itu jadinya beras sekitar 65 kilo. Nah ini jadinya itu cuma 50 kilo. Jadi saya rugi itu 15 kilo. Itu dikali, ya lumayan besar jumlahnya sebenarnya. Akhirnya saya mikir, waduh kalau kayak gini kan harganya nggak nutup jadinya. Harga jadinya kan semakin tinggi, terus saya rugi. Wah ini gimana Tuhan? Sedangkan uang itu kan juga muter. Modal saya juga kecil dan modal itu juga pinjam dari bank, bukan modal saya pribadi. Saya nangis, sampai rumah saya nangis. Saya bilang ke orang tua, kalau saya ketipu, saya gini-gini. Saya komplain, saya marah-marah sama orang tua itu. Kamu ini gimana? Dipercaya kok kayak gini-gini-gini. Dan sekarang gimana? Loh, bilangnya dia gini, loh itu gabahnya sesuai loh gini-gini. Pokoknya yang gak mau disalahkan. Akhirnya bapak saya bilang gini, sudah ikhlaskan. Nanti kamu dapat gantinya sendiri dan dia juga mengalami hal yang sama juga. Mungkin dia nanti ketipu atau bagaimana, gak ngerti, sudah ikhlaskan. Akhirnya saya ikhlaskan, saya langsung blok nomor itu saudara, karena saya sakit hati ya. Itu enggak uang kecil yang menipu saya itu. Terus akhirnya saya mikir, ini gimana ya, beras udah jadi sekian tapi enggak jadi seperti target. Jadi kan harganya kan tinggi loh saudara. Saya mikir, terus saya gini, kalau saya diamkan gini, ini enggak jadi uang. Akhirnya saya ngambil resiko lagi saudara. Beras yang sudah jadi itu saya titip-titipkan. Itu kan resikonya lebih besar. Sudah saya ketipu, gak ada pemasukan, terus nambah saya titip-titipkan lagi berasnya. Saya pasrah sama Tuhan. Sudah Tuhan, saya pokoknya pasrah. Saya pasrah, saya percaya sama Tuhan, ada jalan, ada gantinya. Terus saya curhat sama Oma Susi hari Rabu kemarin. Hari Rabu, Oma gimana ini Oma, saya ada masalah begini-gini. Saya nangis sama Oma, sudah lah percaya, pasti ada jalan, percaya, pokoknya percaya. Itu hari Rabu. Terus saya itu baca firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta isinya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu saya baca setiap hari terus, pokoknya saya baca, saya doa, saya mendekatkan diri sama Tuhan. Pokoknya dari situ saya minta ampun Tuhan, kalau saya ini ada salah besar, saya minta ampun pokoknya. Terus hari Minggu saya diajak ibadah, kebetulan saudara sama teman saya di DMS Madiun. Firmannya itu tentang bersepakat dengan Tuhan. Intinya kita harus sepakat sama Tuhan. Ketika kita sepakat sama Tuhan, pintu-pintu itu semua nanti akan dibuka. Tak pas banget. Di situ kan, oh saya kayak diingatkan gitu. Saya harus bersepakat, lebih sepakat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Pulang dari ibadah itu saudara, saya di jalan. Tiba-tiba teman saya itu telepon. Teman dari Magetan telepon. Halo Pak, kamu di mana ini? Halo, saya masih di jalan. Aku mau ngomong, bentar aja kok ini ngomongnya. Dia ngomong apa? Anu ya, uangku 25 juta ini tak titip dek kamu. Pes terserah, ngomong diopo. Loh, maksudnya apa ini? Saya langsung tiba-tiba nyetir itu ya.
ngiri jalan gitu loh sudah langsung refleks. Untung tuh nggak ditabrak dari belakang, itu ditinggalin mobil banyak. Bisa sih, nah ulangan, gimana maksudnya? Ya gini loh, jadi aku tuh ada uang sisa. Aku bingung mau tak buat apa. Daripada nganggur di ATM-ku, di tabunganku, pesnya tak transfer ke kamu, terserah. Menggonggong apa terserah. Dia tuh bilang gitu, loh ini aku yang budek atau aku yang salah denger? Saya bilang gitu ke teman saya. Iya toh, tak balikin ini ya, aku ada uang 25 juta, wes tak transfer sekarang, kirimin rekening, mana rekeningmu, tak transfer, pakein uang, wes terserah menggonggong apa terserah. Iki serius loh, serius tuh. Aku yang ngulang, aku ngulang berapa kali ya, biar kamu tuh paham. Ya sampai bilang gitu. Saya tuh sampai, ya wes tak pikir dulu ya. Lu gak usah kok pikir, langsung kiriman rekeningmu. Saya kirim akhirnya rekening, saya kirim semua rekening saya, terus dikirim rekening saya 25 juta, itu 25 juta. Itu hari Minggu. Jadi saya tuh nyetir itu sambil deg-deg. Ini saya kan takut tau saudara. Maksudnya nanti ini uang apa gitu loh, terus masuk ke rekening saya. Nah, saya takutnya gini, kalau dia ada masalah misalkan saudara ya, terus transfer ke saya, dan nanti kalau dikasuskan gak saya, uangnya kemana aja. Ketika di rekening kan nama saya juga kena. Takutnya saya tuh di situ. Ini uang beneran uang dia sendiri atau gimana? Tapi saya mikir lagi, backgroundnya dia emang orang kaya, emang enggak kekurangan gitu loh saudara. Terus akhirnya sampai rumah saya perjelas, terus dia perjelaskan, terus toh gayin puter enggak apa-apa, terus sudah puter enggak apa-apa, ibu gue terserah. Intinya aku duit itu gunen. Terus kalau itu terima kasih ya, terus saya itu nangis di teleponnya. Itu hari Minggu malam, besoknya hari Senin saya ditelepon lagi waktu saya nganterin beras, ditelepon sama orang anjing itu pabrik tepung besar saudara. Halo, ini saya dengan CV Garuda. Oh ya, ada apa ya? Anu, saya pengen menir, ada nggak menir sekitar 3 tonan kirim ke sini kalau ada? Kan saya sudah mitra lama, tapi saya kan nggak produksi gitu loh saudara, jadi putus. Nah, dia tuh hubungin saya lagi. Gatong saya nggak ada, tapi sebentar, saya tak usah carikan, yang penting sama kan speknya, iya kayak dulu. Akhirnya saya telepon semua teman-teman channel pabrik-pabrik beras, saya selalu telepon. Terus dapat orang di Lopo, teman beras itu. Oh iya, ini ada ini, Gatong. Kalau kamu mau ngambil, ambilan. Tapi kalau saya suruh ngantar ke gudang sekarang nggak bisa. Terus saya mikir, yaudah kalau gitu, nanti malam ya, karena hari itu saya kemarin itu pas perbaikan mesin di gudang, jadi saya kan nunggu dah. Yaudah, kalau gitu habis ini malam saya langsung ke sana ngambil menir. Sopir nggak ada, kuri nggak ada. Bapak saya suruh kerja. Ayo pak, ikut aku yuk. Jo, nyewangi aku, saya bilang gitu. Ini ke Lopo ngambil menir. Saya suruh nyetiri. Akhirnya ngambil saudara. Ada di sana 3 tahun. Terus orang itu gini. Wes, kemudian saya menir. Serius lagi, aku nggak ada uang. Maksudnya, gak ada uang dulu loh ini buat bayari gitu. Terus gaun saya lah, gak apa-apa, kiriman. Nah, tadi, hari ini tadi, pagi, saya ngirim penganjur. Saya ngirim penganjur 3 ton saudara. Itu diterima dan penirnya bagus. Dia minta tanda tangan kontrak. Kalau bisa, saya tiap minggunya dikirimin 3 ton, seperti itu. Tapi speknya yang sama kayak gini. Oh iya, nanti saya usahakan yang terbaik pokoknya. Saya pulang di mobil itu saya juga nangis. Terus bapak saya bilang, kamu ini ngapain sih dari kemarin kok nangis? Loh, ya nangis, wong masalah saya tuh banyak loh. Kok ditanya ngapain nangis? Loh, sudah, kamu nek wis ikhlas, jangan nangis. Mesti Tuhan itu tolong. Ya, bapak saya bilang gitu. Pulang saya telepon yang punya menir ini. Halo, ini udah kirim ini saya setor ya. Anu wis, uangnya bawaan sih. Itu sekitar jumlahnya sekitar 22 juta sudah. Uangnya bawaan sih siapa? Putar-putar sih emu. Aku ini ya mau fokus umroh gitu. Terus gaulin duitnya. Maksudnya gimana? Ini nanti ini lah. Nanti kalau saya sudah butuh kamu tak kabarin, tak suruh kembalikan uang itu. Intinya putar disit. Saya terus sampai terima kasih Tuhan. Habis telepon itu dimatikan. Saya tuh nangis juga. Saya dalam hati gitu, ternyata bener ya, firman Tuhan itu carilah dahulu kerajaan
Allah beserta isinya, maka semua akan ditambahkan kepadanya. Itu kenyataan. Dan firman yang kemarin saya dapat dari GMS itu, kita harus bersepakat sama Tuhan. Ini benar-benar nyata gitu loh. Saya bersujud, saya bertobat. Istilahnya kalau saya ada dosa, Tuhan ampuni saya. Tapi saya berjanji, saat dari ini juga saya mau bersepakat dengan Tuhan. Apapun itu, saya mau bergantung sama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin saya, biar Tuhan yang arahkan saya, pertemukan dengan orang-orang yang baik. Ketika kita percaya itu, ternyata mujizat itu ada beneran gitu loh. Jadi kayak istilahnya Tuhan itu mencelikkan mata saya. Iki loh, aku ki nyata, aku ki hidup. Jadi mereka percaya aku sama aku. Awalnya kan saya juga. Saya gelisah, pokoknya saya tuh telepon oma, terus gimana oma, gini. Saya tuh buat pokoknya gimana sih akan kemarin itu. Sampai asap lambung saya naik, sampai disuruh endoskopi dan segala macam kayak gitu. Pulang pergi Surabaya kan ongkosnya juga banyak gitu. Sedangkan saya itu mengalami minus gitu. Tapi saya tuh harus keluarkan uang dan belum lagi tambah cicilan tiap bulan gitu ya. Saya ada cicilan juga saudara yang cukup lumayan besar bagi saya. Tapi ya ternyata Tuhan itu gak diam saudara. Tuhan itu kayak benar-benar hidup dan nyata, pokoknya nyata gitu loh. Jadi ketika saya melangkah itu, saya pikiran saya langsung wes pokoknya yakin pasti bisa. Tuhan juga jalan gitu. Ya ini sekian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Beri kemuliaan untuk Tuhan.